Di media sosial X lagi ramai thread soal men support woman, di mana para laki-laki, baik yang masih jadi pacar maupun suami, memberi dukungan untuk pasangannya menjadi perempuan yang mandiri. Contohnya, Jenny yang dibantu sang pacar untuk mengembangkan bisnis fashion. Jenny cerita kalau awalnya bisnis ini ia bangun dari modalnya sendiri. Ketika Jenny kehabisan tabungan untuk mengembangkan bisnisnya, sang pacar Teguh rela menjual moge miliknya untuk menjadi modal bisnis Jenny. Banyak juga laki-laki yang rela menjalani long distance marriage untuk mendukung istrinya yang bekerja di luar kota atau menempuh pendidikan ke luar negeri. Tapi apa saja sih faktor yang membuat para laki-laki bisa mendukung perempuan menjadi mandiri? Menurut psikolog Gita Aulia Nurani, ada dua faktor, yakni material dan imaterial. Material berupa kebutuhan finansial yang butuh dukungan perempuan. Sedangkan, imaterial adalah pola pikir laki-laki itu sendiri. Nah, teman kumparan, kamu juga bisa loh berdiskusi dengan pasangan untuk mewujudkan kesetaraan dalam hubunganmu. Jadi, jangan sungkan untuk membuat kesepakatan sejak awal ya.